Teman-teman, ini aku udah sampai di Tekirda. Ini sekarang kita lagi mau makan siang tuh, terus makan siang lah majun. Ini kita udah agak lama nggak makan lah majun di luar. Kalau di rumah kan biasa yang praktis ya makan lah majunnya. Ini di sini kita udah dikasih cikop teh gratis. Tapi sebelum di videoin udah diambil sama suami aku udah dimakan. Ini udah ada saladnya juga nih. Nah di sana apa namanya yang bikin lahmajunnya. Sekarang aku nggak tahu harganya lahmajun berapa. Soalnya tiap minggu kan harganya berbeda pasti, teman-teman. Soalnya kan masih apa namanya terus berlanjut tiap hari naik terus, inflasi belum selesai, teman-teman. Jadi kita lihat saja harga lahmajun satunya berapa ya, teman-teman. Itu si abangnya lagi bikin lahmajunnya. Teman-teman, langsung dipanggang di sana. Bukan yang instan. Ini udah ada saladnya. Halil juga udah nggak sabar pengen makan lahmajun. Tadi cikopnya udah dimakan. Coba tebak suami aku umurnya berapa? Suami aku itu umurnya 43 tahun sekarang. Beda 4 tahun sama aku, teman-teman. Nggak beda jauh. Tapi kalau orang Turki kelihatannya udah itu banget ya, teman-teman. Udah tua. Oke, sekarang kita tunggu lahmajunnya ya, teman-teman. Ini dia, teman-teman, lahmajunnya. Namanya lahmajun, makanan khas Turki yang paling aku suka ya. Tuh lihat, masih ngebul. Oh, mantap. Ini makan siang kali ini, makan lahmajun, teman-teman. Tuh, suami aku minumnya airan. Ini Halil minumnya air dingin juga sama. Ini satu dibagi dua ya, teman-teman. Oke, sekarang kita makan. Teman-teman, lahmajunnya udah jadi. Sekarang kita mau makan lahmajun. Suami aku minumnya airan. Halil juga udah gak sabar pengen makan lahmajun, tapi masih panas. Udah dilihat-lihatin aja. Nih, coba kita lihat buka, teman-teman. Ngiler. Mantap. Sekarang kita makan ya, teman-teman. Makan lahmajunnya. Masih panas. Nanti saladanya dimasukin ke sini. Tapi ini gak pedes ya, teman-teman. Teman-teman, ayo kita makan. Kita makan dulu. Sekarang kita makan. Udah bismillah ya. Makan siang, makan malam aja. Ini terbuat dari tepung gandum, terus dikasih bumbu-bumbu. Udah kayak gitu aja, teman-teman. Tapi agak gelap.
Kac onje san order. Kac bir iki uç dor bes. Kac. Ini teman-teman. Enak, enak. Kita udah pada kekenyangan soalnya kan besar-besar gitu. Lalu udah gak mau ngelanjutin lagi, terpaksa kita makan pelan-pelan. Aku juga belum habis. Kalau dibungkus nanti gak enak makannya kalau udah dingin. Teman-teman, aku bagian ngabisin. Yang lain udah pada ini aku terkepungan teman-teman bagian yang ngabisin ini. Ada satu lagi masih belum selesai, aku mau pelan-pelan aja. Karena aku udah kenyang banget. Halo, mau pergi. Ada pizza. Big. Tunggu. Teman-teman sekarang udah makan lah Majun. Sekarang kita belanja sayuran teman-teman. Ini apa namanya, bawang. Bawang daun harganya 12 tera satu ikat. Kita mau bikin bawang teman-teman, masih segar karena dibasahin. Haus Haus, noh? Haus. Yuk. Haus 26 tele, teman-teman. Ini bermacam-macam sayuran di sini. Ini cabai banyak, tapi ini cabai nggak pedes, teman-teman. Oh, iya. Good. Bentar lah, ayo nabak. Iya. Iya, sini di luar. Buka baknya, buka bak. Nih, sekarang kita udah di mobil, teman-teman. Kita udah sholat, udah makan kan tadi. Aku tadi kan cerita berapa gitu harganya lah Majun. Soalnya kan setiap bulan atau setiap minggu kan dolar selalu naik ya, teman-teman. Selalu harganya di sini beda-beda, teman-teman. Ini pertama kalinya aku makan lah Majun lagi setelah aku pulang ke Indonesia 2 bulan kemarin kan ya, teman-teman. Jadi harganya pasti beda. Dan ternyata satu lah Majun itu satu lah Majun berarti dua potong ya teman-teman. Soalnya kan panjang begitu. Jadi dua potong itu 65 tele teman-teman. Jadi 5 kita kan tadi pesen 6 lah Majun ya. Jadi semuanya total semuanya tadi 500 telean ya teman-teman, sekitar 270-an. Soalnya kan air minum juga satu botol 10 tele atau 5.000, biasanya kan cuma 5 tele atau 2.500 teman-teman, kayak gitu kan. Jadinya setiap makan itu pasti beda-beda harganya. Misalkan minggu ini berapa, nanti minggu depan lagi berapa, begitulah ya teman-teman, namanya juga lagi inflasi, begitu teman-teman. Sekarang kita mau pulang teman-teman. Sini tadi panas banget, sekarang udah agak mendung tuh teman-teman. Kalau juga udah bete soalnya baterainya udah habis. Jadi nggak bisa main handphone lagi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Manyun wae.